Untuk terdakwa Fusen berapa bang kerugian negara? Untuk Anwar Hussein Padang ini bukan kerugian, tapi untuk melakukan suapnya itu sebesar 300 juta rupiah untuk pembelian proyek, ya. Dia membeli melalui untuk menyuap pada David Remigo, David Anderson Remigo, Yolanda Brutu melalui David Anderson Karaskali, yaitu membeli melalui ke si David uang 300 juta rupiah. Dan kita yang pasal yang kita kenakan adalah pasal 5. Kalau untuk dua terdakwa yang lainnya, bang? Untuk Dilon Bacin dan Gugung Bandaraya itu kita kenakan pasalnya sama pasal 5. Tapi di sini dia membelinya itu melalui Muhammad Darwis, itu anggota DPRD Kabupaten Papua Barat. Nah, dari Muhammad Darwis ini disampaikanlah ke Amigo Yolanda Brutu selaku bupati. Kemudian uangnya ini dengan mereka berdua mengumpulkan 500 juta rupiah melalui Muhammad Darwis diserahkan ke David Anderson Karaskali untuk diserahkan ke Remigo. Berarti yang untuk yang digugun sama satu lagi itu 500 juta ya bang? 500 juta yang pertama, kemudian ada lagi 100 juta dan ada 120 juta. Jumlahnya kurang lebih 720 juta rupiah untuk mendapatkan proyek.